Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Hauliau. Okey, untuk video kali ni apa yang aku nak buat, aku nak tunjukkan korang cara untuk grow followers secara manual dekat Shopee juga. Okey. Dan juga cara kita untuk boost kita punya produk dan juga item supaya kita punya produk sentiasa naiklah ke atas. Tapi benda tu boleh buat dalam 4 jam sekali. Okay, korang layan video ni sampai habis. 5 minutes later. So apa yang korang kena buat adalah korang carilah apa korang punya ni untuk followers, untuk kau grow followers. Satu hari lebih kurang 100 rasanya korang boleh follow orang. So the concept dia sama macam Instagram lah, macam Instagram, macam Facebook. Contoh Facebook, kau add orang, orang akan approve betul. Itu secara automatik dia ingin berkawan dengan korang lah. Okay, bersama dengan apa yang berlaku dekat Shopee ni, sebagai contoh macam Instagram lah, Instagram kalau korang follow, korang follow, okay, member korang, okay, member korang akan approve kan. So dia akan follow back. Biasanya dia akan follow back supaya sama-sama boleh tengok antara satu sama lain. Okay, dekat Shopee ni pun sama. So once kita dah follow orang, kemungkinan orang tu boleh follow kita. Kemungkinan, kemungkinan besar lah. Okay, apa benda yang korang kena buat adalah korang cari dulu. Cara korang cari, tak kisahlah korang sama ada cari dekat mana-mana, nama kedai yang apa, dah terkenal kan, followers dah ramai, korang boleh follow kat situ lah. Sebagai contoh, korang nak Superman Moto, Superman Moto ini budak ni owner kedai dekat Shah Alam ni. Shah Alam, nampak ni Shah Alam kedai. Okay, contoh korang nak pengikut dia 25,000. Contohnya korang nak follow dia orang punya followers kan, ramai sangat. Okay, caranya adalah macam mana. Okay, kalau macam kita nak tekan kat sini, tak boleh. Okay, tak boleh nak tekan. Kita tak boleh nak tengok dia orang punya apa, kedai ni Superman Moto punya pengikut followers. Kita tak boleh nak tekan kan. So apa benda yang kita kena buat adalah kita tekan kat sini, tekan kat item produk dia. Okay, once kita dah tekan produk item dia, nampak kita tengok ini, kita menggunakan browser ataupun kita menggunakan laptop ataupun PC lah. So dekat atas ni kalau korang pasang, nampak kalau korang pasang sebelah I ni dia ada koma, bawah ada sebelah I ni ada nombor kan, 79037628. Okey, 2468. Okey, 8 huruf ni korang copy. Okay, korang copy. Okay, lepas tu apa yang korang kena buat adalah korang buka new tab. Kat sini kosong kan, yang kat atas ni kosong. Okay, apa yang korang kena type adalah korang kena type mall, mall, lepas tu .shopee.com. .my, lepas tu slash shop, lepas tu slash. Okay, dekat sini nanti korang akan paste kan yang mana korang tadi dah copy kan, nombor tadi 8, paste kan. Okay, lepas tu korang slash lagi dan korang tulis followers, followers ada S belakang followers. Okay, lepas korang dah type mallshopee.com.my slash shop slash nombor 8 digit tadi dan slash followers, korang tekan enter. Dia akan pergi di sini. Ni korang pangkah kan, automatic semua followers yang Superman Moto punya dah keluar. Jadi korang boleh pilih. Contoh tadi Superman Moto ni berkenaan dengan permotoran kan, maksudnya jual barang motor. So samalah dengan produk kedai aku. Jadi kemungkinan korang follow ni adalah buyers yang suka beli barang-barang motor kan, memang dia suka beli barang motor. Jadi korang boleh follow dia orang, tekan je follow, 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 sampailah semaksimumnya, sampai rasanya dalam 100 followers, 100 kali follow yang korang boleh buat dalam satu hari. So lepas korang dah follow satu, esok keesokannya pula korang buat lagi. Okay,
itu saja untuk bahagian followers. Macam mana korang nak grow korang punya Shopee. Okay, so korang boleh follow step ni. Masih, aku rasa masih relevan lagi. Sebab macam follow, macam Instagram jugalah. Macam kita nak jadi, nak jadi Insta famous pun, kita kena follow orang, jadi orang akan follow kita. Sama konsep je, sama je. Dekat Shopee ni pun sama. Okay, so lepas ni aku akan terangkan macam mana cara untuk korang boost korang punya item produk supaya setiap 4 jam sekali. Okay, alright, holiao. Alright gang, so apa yang aku nak buat, okay, untuk video kali ni aku nak share pada korang, kita boost kita punya item. Apa maksud boost? Boost ni kita macam masuk turbo, maksud bagi laju. Maksudnya kita boost supaya segala item ataupun kita punya barang, okay, dia akan naik atas sentiasa. Okay, so kita boleh setting setiap 4 jam sekali. Kita boleh setting. Okay, macam mana cara dia? Kita pergi sales center, kita scroll down dan kita pergi ke my product. Okay, ini semua produk kita. Nampak tak ada 3 titik kat sini? Okay, kita klik. Okay, nampak ada boost now. Okay, tekan kat boost now. Okay, bermaksud dia dah boostkan kita punya item. Okay, dia ada 5 item saja kita boleh boost dalam satu masa. Okay, so dah pakai satu. Okay, contoh nak boost yang ni, dah pakai 2. Nampak dia tulis masa 3 jam 59 minit. Dia 4 jam sekali. Okay, so Filmora ni boost now dah 3. Okay, yang ni 4. Okay, yang ni 5. Okay, yang ni nak tekan dah tak ada. Nampak? Ha, nampak tak? Dia kat sini dia untuk buat keyword boleh lah. Ataupun kita nak pasang advertisement, nak kena bayar lah tapinya. Yang boost tadi tu percuma setiap 4 jam.